Manajemen PS Palembang mulai menggelar seleksi teknis untuk calon pemainnya yang dipusatkan di Stadion Patra Jaya Pelaju Palembang. Tes ini akan digelar selama 3 hari. 162 calon pemain yang mengikutinya dengan rincian 132 orang yang mendaftar langsung serta 30 orang hasil pantauan manajemen PS Palembang. Selain harus mempunyai kemampuan teknik sepak bola, manajemen juga mencari sosok pemain yang memiliki karakter. Nantinya, hanya akan ada 22 hingga 30 pemain yang dipilih untuk memperkuat tim berjuluk Si Gentar Alam ini. Kalau saya lihat potensi ya 50-50 lah kalau kita bicara anak lokal ya. Tapi untuk kedepannya kan karena ini kan belum kita latih, mungkin setelah kita dapat beberapa pemain mungkin sudah terbentuk lah cara bermainnya. Makanya di sini kan karakternya mungkin untuk mendepankan gimana cara bermain, prinsip-prinsip bermain bola, ada menyerang, transisi, dan bertahan. Itu aja yang kita cari. Peserta yang mengikuti seleksi tidak hanya berasal dari Sumatera Selatan saja, namun juga dari beberapa provinsi lain seperti Jambi dan Lampung. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.